suasana di pagi hari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia. Welcome back to my YouTube channel. Nah teman-teman, kali ini saya lagi ada di kota Bandung. Sekarang saya baru keluar dari tol Paster ya, atau gerbang tol Kopo. Saya berhenti dulu sebentar, mau beli es krim, tapi saya tunggu di mobil. Teman-teman, di video kali ini saya mau mereview tempat atau villa Losmen homestay yang saya sewa di kota Bandung ini. Simak terus video saya sampai selesai ya. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel saya, mohon dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe supaya saya semakin semangat membagikan video-video yang bermanfaat dan informatif. Masuk komplek di perumahan. Masuk hotelnya. Iya. Ini di perumahan. Oh, ini perumahan. Dalam perumahan. Oh, masuk ke dalam perumahan. Ya, kelihatan. Tadi kan ada security. Saya kira ini area hotelnya. Bagus. Mereka akan ngeruk. Namanya aja homestay. Orangnya nih kan belok ke kanan sih tuh. Nah, alhamdulillah saya sudah sampai Fora Guest House. Ini letaknya ada di dalam perumahan ya. Di sini homey banget. Karena di dalam perumahan tadi kita melewatin security. Ini perumahan-perumahan bagus ya. Nah, ini banyak tamunya. Ini Fora Guest and House. Nih. Jadi kayak ya homestay gitu ya, teman-teman. Ini ada dua lantai. Sekarang jam 8.30 malam. Totalnya kamarnya ada berapa ya, Mas? Totalnya semua kamar sudah 15 kamar. 15 kamar. Ya. Ini adanya di area perumahan ya. Ya. Jadi homey banget gitu, tenang. Ya. Tapi ini satu-satunya atau ada cabang lain? Ini. Di sini homestay untuk Fora sini ya, aja. Fora di sini cuma satu. Ada di Bali. Ini dengan Mas siapa? Dengan Eka. Eka, oke. Jadi Fora ini di Bali juga ada. Oke. Di sini juga ada restorannya ya, di lantai satu. Ini ada dua lantai. Ini ada dua lantai apa satu lantai? Dua lantai. Oh, dua lantai. Ya, makasih ya. Ini tadi kita pintu masuk, terus ini restorannya. Ini ada teh kopi free. Nah, kamarnya ada di sini. Bagus banget tuh, homey banget, bagus. Unik ya, bagus. Oh, ada berapa kamar, Mas? Oh, 15 kamar untuk lantai satu aja. Ada AC, ada TV. Ini tipe family, dapat dua king bed ya. Maaf, nyari yang kayak gini. Ini buat taruh sendal. Apa?
apa aja. Barang kali. Kita mah buat taruh sendal aja lah. Oke. Ini ada wastafel, ada cermin, ada anduk, toilet jongkok, ini shower buat mandi, bagus. Sana ada tersedia sabun, sabun dan sampo. Ini juga ada sikat gigi dan odol. Jadi saya ini tipe family, 3 dewasa 2 anak. Nah ini ada yang bagus lagi ya teman-teman, suka banget, AC-nya dingin. Nah ini ada pintu menuju keluar, atau kita manggilnya apa ya, terasnya adem, banyak pohon-pohonan, masya Allah. Ini kamar-kamarnya. Dede for sure strawberry. Dede strawberry. Adik apa? Coklat. Lucky Sunday. Nah, ini buku menu restoran yang ada di dalam homestay ini. Jadi kita bisa order nanti diantar di kamar, kita makan di kamar, atau juga boleh kita makan di tempat yang sudah disediakan. Nah ini harga-harganya standar ya. Kalau teh free 24 jam juga. Oh ini ada teh kopi gula. Teh kopi gula. Ada. Kalau mau pesen sebelah mana mas? Sana. Nah ini restorannya. Oh ini kamar-kamar lagi ya, ini lobbynya. Kalau ke atas kamar-kamar lagi. Tuh naik lagi ada kamar lagi. Lagi ulang tahun. This is itu anak ini. Mau pesen enak ya tempatnya. Tuh padahal udah makan tapi agak-agak lapar. Sama chicken katsu, nasi goreng tadi. Ini ada nasi atau kentang? Ini ada di nasi atau kentang apa bukan nih? Ini. Dapurnya bersih tuh ya.
goreng. Nasi gorengnya isi telur sama sosis, ada sawi. Masa? Ada kerupuk, ada daun selada. Chicken katsu. Begami. Pegang. Ayam frying but is saus. Suasana di pagi hari. Jadi lorongnya tuh terang dari atas. Good morning, selamat pagi sobahul khair. Ini suasana di pagi hari, disambut dengan pohon-pohonan. Alhamdulillah tidurnya enak. Ini nuansanya vintage banget, terus unik, ala-ala kayak di pedesaan. Tapi pokoknya seneng banget lah, saya cocok banget yang kayak beginian. Nah, untuk harga per malamnya adalah segini ya, sudah dengan pajak. Dan saya ini memilih tipe family. Sekian dulu teman-teman video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih yang sudah menonton sampai full, sampai selesai. Terima kasih like dan komennya. Jangan lupa yang belum subscribe, subscribe dulu ya. Salam happy mom, happy wife. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.